demi meningkatkan SDM perempuan dalam rangka menyongsong pilihan legislatif 2024 mendatang, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Dari Partai Golkar, Sri Hartati yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur 8 yang meliputi kota dan kabupaten Kediri, yang juga bakal calon anggota DPRD Provinsi, mengajak perempuan di dapilnya untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di kantor DPD Golkar Kabupaten Kediri Jalan Pamenang nomor 53 pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Baik Universitas Kristen Indonesia atau UNI, dalam kesempatan ini kami bacaleg mendapatkan ilmu yang mana bermanfaat bagi kegiatan ataupun yang nantinya bisa membekali kami untuk berpartisipasi. Alhamdulillah 30% perempuan jangan hanya jadi pelengkap, tetapi wajib jadi. Gitu ya Bu ya. Kita mempunyai semangat yang sama, berjuang bersama-sama. Yang itu tadi, jangan hanya jadi peserta yang juga merupakan bacaleg perempuan Partai Golkar antusias dengan materi yang diberikan oleh para pemateri yang dihadirkan langsung oleh Sri Hartati yang bekerja sama dengan Prodi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Jakarta serta Prodi Administrasi Publik Universitas Kadiri menyelenggarakan pembekalan keterampilan politik bagi calon legislatif dan kader perempuan Partai Golkar. Dengan narasumber yang berkompeten Dr. Audra Giovanni MPS Indah Novitasari, MSI Devi Bitif Mendrova dan FX Giantu M.Ali MSI dari Universitas Kristen Indonesia, serta Dr. Imam Fahrudin MMSI Universitas Kadiri. Apa yang mereka bawa, sama mereka harus pede, percaya diri. Itu yang harus
supaya bisa buat kebijakan yang pro terhadap perempuan yang ada. Oh, jadi program-program keperempuanan yang harus ditonjolkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan dalam kegiatan pembekalan bacalek perempuan khususnya Partai Golkar dengan keadaan sehat walafiat. Yang putih ini Ibu, kebetulan ini adalah mitra kerjasama kita dalam arti nanti yang memberikan pendidikan politik. Dan kegiatan ini atas inisiasi saya selaku keterwakilan perempuan di DAPIL 8 Provinsi Jatim, yang waktu itu ada audien dengan pihak Universitas Kristen Indonesia, dan audien itu alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk melakukan berbagi ilmu bersama-sama. Terima kasih Ibu dari UGI, dan saya hormati Bapak Ketua DPD Kabupaten dan Kota atau yang mewakili. Ada satu ibu saya perkenalkan, ini juga tokoh perempuan kita yang mungkin membuat bapak-bapak yang duduk di anggota di DPD Kabupaten Kediri ini semangat. Ada Ibu Sigit Sosiawan, Ibu Yanu. Monggo berdiri Ibu, itu adalah ketua IPG kami di Kabupaten Kediri. Ya. Sebelahnya itu Ibu Bagio. Ya, jadi Bapak anggota IPG Kabupaten. Tanpa Ibu Bagio, Bapak enggak akan semangat. Iya, ada Ibu Sehatayani, ini keterwakilan perempuan di Kabupaten juga. Ada Pak Koswanto. Kalau cowok-cowoknya enggak usah dikasih yang ini ya. Ini kan khusus untuk perempuan. Serta mengikuti pelatihan agar dapat menghadapi dinamika politik dengan santai serta terukur. Perempuan tidak hanya menjadi pelengkap saja, namun harus menjadi bagian dari perubahan dan memegang komitmen dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini belum maksimal diberikan. Sementara DPD Golkar Kabupaten Kediri menyambut baik support yang diberikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mensupport serta melatih dalam rangka pemberdayaan perempuan di kancah politik sebagai wujud nyata dari kuota 30%. Saya sebagai keterwakilan perempuan saat ini di DAPIL 8 khususnya Partai Golkar DPRD Jatim, tentunya dengan adanya pembekalan politik, keterampilan, edukasi, ini bisa bermanfaat bagi semua kaum perempuan dan secara khusus bacalek perempuan Partai Golkar Kabupaten dan Kota. Artinya perempuan itu support luar biasa dari Partai Golkar untuk berkiprah tentunya di 2024. Sangat, dan mempunyai posisi yang sama. Mungkin ada satu harapan dari Ibu Tati selaku anggota DPRD Provinsi tentunya, untuk menorehkan ke bacalek-bacalek perempuan. Iya, tentunya dengan adanya saya ini mudah-mudahan teman-teman semua sahabat bacalek perempuan tidak hanya mengisi kuota 30% perempuan, tapi insya Allah semua jadi. Iya. Artinya kalian tidak mengisi atau menambah kursi di dapil masing-masing. Amin. Kami selaku DPD Golkar Kabupaten Kediri dan semua fraksi mendukung adanya kegiatan pada hari ini. Semoga di DAPIL Kediri khususnya caleg dari perempuan bisa mencapai sesuai dengan harapan 30% untuk masuk di parlemen Kabupaten Kediri. Artinya memang support untuk perempuan-perempuan, gerakan perempuan yang di sini ya, di Golkar ya. Betul, kita support semangat dengan memberikan semangat biar mereka untuk tampil di kontestan mencapai 30%.
Perempuan harus menjadi penyejuk dalam politik kebangsaan, mampu menjadi penyeimbang dalam konteks kebangsaan, menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tim Liputan, KPN Indonesia.